dah sejuk dah. Ha, okey dah. Ha. Ha, dia bila dah sejuk pun okey. Kau nak suruh tambah tepung apa lagi? Ha, rumah aku seorang je ada. Kau nak suruh tambah tepung, tambah tepung. Jangan macam-macam eh, akak marah eh. Ha. Ha. Okey dah. Tak cair dah okey lah tu. Cair sangat. Cair lah. Okey dah. Okey dah tu. Okey lah ni. Ha. Cekkan ni. Lap dulu eh. Dia macam tepung bungkus kan? Kita lap-lap je kan? Nak basahkan kain ke? Layangkan. Oh, layangkan eh? Layangkan air tu. Okey, okey. Macam itulah. Oh, angkat batu bakar. Oh, angkat batu bakar. Ini kecil. Gigih eh, pondai nak buat kuih. Tepuk bungkus.
Okey dah. Dah. Okey dah. Dah kak. Okey. Boleh kak macam ni? Kita potong-potong je kak. Tutup api dah. Dah tutup dah. Dah tutup dah. Mari-mari cik adik. Mari-mari cik abang. Sedap. Okay, dah. Ni kain bersih eh. Okay, lepas tu dah letak apa ni? Sapu minyak. Oh, sapu minyak. Okay. Sapu minyak baik. Tadi kan saja dah buat macam dah fade up dah tau. Sebab tepung tu berketul-ketul kan. Fade up aku dia buatnya. Aku rasa fade upnya. Tiba bila macam ni terus blend kan. Alhamdulillah terus jadi. Minyak. Buat macam ih, banyak pula minyak. Buat macam ni kan. Apa tu? Apa tu panggil? Lepak pisang kan. Buat macam lepak pisang kan. Letak minyak sikit, lepas tu letak lepak pisang kan yang. Buat macam lepak pisang kan. Buat macam tak payah letak minyak. Bukan sapu je. Kau bungkus tak payah. Tak payah pula dah letak dah. So letak ni dulu. Macam lepak pisang eh. Letak dululah. Ha? Manja. Okey. Tak. Cuci. Cepat kat betul pula aku punya inti ni. Betul? Sama kan? Macam ni eh?
Okey. Bismillah. Betul. Terima kasih yang ajar. Tapi tepung bungkus ni kan susah nak dapat sekarang kan? Ada orang kata sajak kuih kan sekarang susah nak dapat. InsyaAllah kuih yang korang ajar ni, walaupun tadi rasa macam percaya tak pernah buat kuih ni. Ni first time kan sajak buat? First time ni. Sajak kalau buat-buat nasi goreng ke apa ke boleh lah. Kalau buat macam lauk-lauk masak lemak cili api ke apa ke, retilah sajak. Tapi buat benda-benda macam ni, renyah no. Ini semuanya pasal seni tau. Ini semua pasal seni. Kalau orang kata, alah sajak tu pandai masak. Aku tahu masak lauk-lauk je. Tapi tak adalah tahu macam yang lain tu aku tak tahu. Berangan dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Sajak ucapkan terimalah kasih, mengajar sajak buat kuih. Sajak ucapkan terimalah kasih, mengajar sajak buatlah kuih. Melenggang hai melenggang hai kakak lenggang, kalau tengok TikTok banyak bagi like. Melenggang hai melenggang di tari lenggang, kakak di Instagram jangan tengah-tengah mulut. Pukul berapa dahlah sajan, esok orang nak pergi kerja. Pukul berapa dah okah oleh sajan, esok orang nak pergi kerja. Cepatlah engkau buatlah kuih, orang menunggu setiap masa. Cepatlah engkau buatlah kuih, orang menunggu. Bila kuih kau nak siap? Allah kau ni. Sekejap. Sajak punya apa potongan-potongan daun pisang ni fail eh. Kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap besar. Kan? Fail eh, macam ni fail eh. Orang benci eh. Ni kalau akak ni tengok ni mana mulut bawang ni. Makcik, kenapa pengat pulut apa? Tepung bungkus ni ada yang besar, ada yang kecil, cik. Reti buat ke? Kau belajar kat YouTube je. Mulut kau. Sekarang kuih berapa dekat Malaysia sekarang? Sebungkus berapa? Sebungkus. Berapa dapat ni? Kalau dulu kuih kan, murah je kan kat Malaysia. Sekarang RM5 ke? RM5 ke sekarang? Ha? 3 biji RM2. Oh, dulu RM5.
Tapi saya rasa kuih saya buat ni sedap ni. Sebab saya tengok tengok ayo puji diri. Orang kan, kita macam mana pun kena puji eh. Macam sedap je. Ha gitu. Aku rasa macam sedap kuih aku ni. Macam menjadi. Rasa macam menjadi tu kan. Ya Allah, terbocor pula. Macam mana ni? Balut sekali ni. Balut dua terus. Sekejap eh, sikit je lagi saja buat. Tepung ni boleh pakai besok ke nak kena buat sekali terus, sarung? Benar lah nak buat banyak macam ni. Simpan besok boleh ke? Kau tak boleh simpan besok tepung ni? Inti dulu? Oh ya ke, inti dulu? Letak inti dulu jat. Oh ya ke, ni silap lah tadi. Inti pula. Dah aku buat 5-6 ni baru kau kata. Dah punya lah banyak aku buat baru kau sebut letak inti dulu. Bertuah punya orang. Aku ni duduklah baca komen daripada tadi tak cakap pasal inti dulu ni. Sekarang baru kau cakap inti-inti. Sekarang ni siapa scam siapa ni? Ha? Tak pandai komen. Maafkan saya. Maafkan saya. Baik. Yelah baik. Baik, baik, baik. Baik. Nanti diorang tak nak ajar aku dah masak. Maksud inti dulu. Yelah kata sama macam apa tu benala tu. Tepung pengat pisang. So aku buatlah step sama pengat pisang. Aku ni nak cepat buat. Dari hati turun ke hati. Dari mata turun ke mata. Sekarang dah pukul dekat 2 pagi. Pukul berapa nak siap kita punya? Ha gitu. Dahlah cukuplah, lemas aku. Nak letak sini dulu. So kita nilai. Cukuplah setakat ni.